Hai guys, hari ini aku mau coba review ceker tanpa tulang dari Unique Kitchen. Ini dia tampilannya. Nah, sekarang kita buka dulu ya. Di sini tuh ada bola nasinya juga. Ini buat ceker tanpa tulangnya. Kita masukin deh. Bentar terus. Hai, aku mau coba review menu dog bowl-nya di Unique Kitchen ya. Ini itu cireng, ceker tanpa tulang. Kita coba goreng cobian dong, Tuh, ini cekernya guys. Kata aku enak tapi kurang pedes. Sekarang kita coba bola nasinya ya. Ini cocok buat makan siang. Soalnya kenyang. Ini juga ceker tanpa tulang. Ini kalau kata aku rasanya enak, tapi kalau dibilang enak banget enggak juga. Harganya itu di 17.500 karena itu ada topoki, terus ada pasti itu kayak kue ikan. Lumayan cemilan hujan-hujan. Kenyang banget ya. Ini nilainya dari 1 sampai 10. Kalau menurut aku 7. Oke. Sampai ketemu di video review berikutnya. Dadah.